dalam kitab Al-Anwarul Muqaddasah, dia kata bahawa sirrut tariqah, rahsia-rahsia tarekat seseorang guru, rahsia-rahsia tarekat seseorang syekh, fi auradiha, terkandung tersipir dalam wirid-wirid aurat-aurat zikir-zikir hak dia bui, terkandung dalam perkataan-perkataan ucapan dia. Si dia duduk situ. Sebab itulah kalau guru kita wirid wa amalah, pasal dia bukan wi amalah, dia wi sir, rahsia kerohanian, rahsia makrifat ada duduk dalam tu. Jangan kita tinggal walaupun sekadar zikir subhanallah subhanallah. Guru pesan kita jangan tinggal zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Wa amam molek ni. Dia pesan gitu je. Tetapi aurat yang dia pesan tu dia bui dengan sir dia. Rahsia dia, kerohanian dia, makrifat dia, kemuliaan dia terbuku dalam aurat tu. Kita wa amam molek. Jangan nampak sekadar aku zikir nak buat amat ibadah nak pahala saya. Tak. Dengan zikir itulah ada tambatan ruhiyah, silatul ruhiyah, pertambatan kerohanian kita dengan guru kita, yang menyambungkan dengan guru bagi guru dia, guru bagi guru dia, guru bagi guru dia, guru tu sapa kepada Rasulullah. Dan bila kita buat amat, buat amat, buat amat, buat amat dengan ikhlas, mulai dengan adab, mulai walaupun sekadar tu, pecah makrifat, pecah terbukanya sir-sir rahsia yang seperti mana Allah Ta'ala bagi kepada guru-guru kita. Ini maksud sirrut tariq fi auradiha, rahsia tarikat itu tersimpan pada auratnya, yakni diberi oleh syekh-syekh itu. Sebab tu kita kena buat amal, jangan tak buat amal walaupun guru kita bui nampak rekah je. Pasal dia bukan wiri, wiri serta hikmat, serta anwar, serta sir dalam dia tu sendiri. Bila kita tak buat amal, tak terbuka, tak terbuka rahsia-rahsia dan makrifat yang tersimpan, yang terbuku dalam wiri tu. Begitu juga kita hikam, begitu juga kita hikam, dia tersimpan rahsia-rahsia dalam hikam-hikam tersebut. Bila kita faham, kita pegang molek, kita buat amal molek, istilah terbukanya rahsia-rahsia ketuhanan ini. Rahsia-rahsia makrifat baru terbuka.